Udah mulai. Oh iya, aku kan harus buka di sini buat nonton. Tenang, Xiaomi man. Hai. Eh, mana sih showroom? Oh, ini showroom. Sudah ada yang datang. Kebetulan akhirnya Indira showroom lagi ya kan. Hai. Hai. Ini aku sudah berganti baju. Secepat itu ganti baju. Hai. Kebetulan ya komen saya tertutup. Tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, pakai ini. Hai. Nande, baru juga masuk udah nande. Bagusan di aku ya, kameranya. Tolong ya. Lebih smooth. Tolong ya, tidak usah membandingkan HP kita. Ini HP, kayak yang HP aku pakai ini, filter. Ini dong, paling best tuh kamera Xiaomi, bagus banget. Iya, itu beda lagi ya. Kecilin. Oh ya guys, tahu gak sih kita mau ngapain sekarang? Karena aku dan Indira sangat lapar, jadi kita mau masak dulu. Masak apa? Masak di kamar kosan aku. Hari ini Indira nginep di mana? Yeay! Tapi kamera kamu kecil, aku lebar. Gak usah membanding-bandingkan kamera. Hai. Kalian satu kosan kah? Enggak, Indira main kesini soalnya tadi dia video call, terus call di rumahnya nge-lag. Iya, aku video call numpang di sini. Jadi sepertinya bulan depan juga aku numpang. setiap video call ke sini. Numpang terus. Guys, kita mau masak dulu ya guys. Tahu enggak sih mau kita mau masak? Kita mau masak jeng. Menu andalan anak kos. Nah, ini aku lagi rebus air dulu guys. Kita hari ini mau masak mie instan, dimsum sama siomay. Iya, dimsum hakau sama dimsum siomay. Yeay! Padahal ngelag kah? HP kamu. Yang Indira enggak ngelag kan? Hai. Ah, kok ngelag sih? Ya nge-lag guys. Terus hari ini aku bawa mie instan. Tau gak sih, aku tuh kesini bawa mie instan yang jumbo 2 kan. Aku tuh kesini tuh bawa mie instan jumbo 2 tuh karena kayak Manda, terima kasih udah membiarkan aku video call di sini. Dibayar dengan mie instan. Aku masakin mie instan. Padahal tapi jadinya aku yang masak. Aku cuman bawa mie-nya doang. Aku lagi buka-buka bungkusannya. Masih like kah guys? Mami mulu. Iya padahal harus tadi aku habis bilang, iya. Padahal aku harusnya enggak makan mie. Enggak bisa aku kemarin. Nah, mari kita masukkan mie-nya ke air. Oh my god. Dir itu yang belakang cakep loh. Belakang mana? Adi lo. Jangan gitu. Nanti Indira pulang gua celana kamu deh. Kamu tim mie mateng banget atau mie setengah mateng? Tergantung. Aku lebih suka yang mie mateng banget gitu sampai lembek. Tapi kalau misalkan aku juga. Tapi kalau misalkan lagi pengen makan mie setengah mateng. Bukan setengah matang, tau gak sih mie nggak matang kalau bikin di sekolah gitu. Disco, yeay. Kalau aku sukanya mie matang. Terima kasih kak. Apa? Kak Jong Sung Hee abis PC. Iya. Abis PC tadi kita. Tadi kak Jo siapa? Kak Jong Sung Hee. Pas Indira VC ada aku di sebelahnya, aku liatin. Terima kasih kak Jong Sung Hee. Makasih juga giftnya. Aku disco. Kak Ibnu. Kok yang digeterin yang ini? Salah. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak Albertus. Kak Albertus langganan aku. Ini kita jadi kayak berdua-dua deh. Gak apa-apa. Kak Faizal.
Mana? Lama banget ya showroomnya. Wangi deh mie-nya. Udah ngiler ya Anda? Iya. Dir kasih tahuin Manda, Indira cantik banget gimana? Gimana nih udah kebalik nih? Gimana? Kenapa kasurnya ada dua? Karena kalau mama aku mau ngejenguk aku ke Jakarta, biar bisa tidur di sini, biar nggak. Bapak-bapak di belakang siapa? Eh jangan ngadi-ngadi lo. Siapa ya? Tolong ya, tolong. Abis Indira pulang ntar gue. Keeng, tau keeng apa ya? Bahasa Indonesia keeng tau apa? Hah? Wah, Sunda coret nih, Sunda coret. Kagak tau keeng. Kamu inget aku gak? Hai Kak Olivia. Inget dong. Iya, asik banget. Ada kakek-kakek katanya. Iya, gak usah dibaca dong, kan aku nginep. Ya kan kamu nginep doang, aku yang tinggal di sini. Tolong. Asik banget Vice, iya asik banget makanya Vice. Ah jangan gitu dong guys, di kolong kasur cuman ada tas. Masaknya pakai kompor listrik, betul sekali. Kok tahu? Habisnya kita masaknya di kamar. Soalnya kalau di kamar ada kompor gas, agak susah ya. Wow. Eh lihat deh make up aku. Iya. Yeah. Make upan. Make up mata aku. Hah. Padahal ini buru-buru, tapi aku suka. Habisnya aku jarang make up yang kayak gini. Garu. Canggih pedah. Gacin noleh. Ipun nega cok. Garu. Enggak sama syok. Syoknya buri. Buri-buri. Apa? Enggak. Indira baca username-ku dong. Iya, iya, hilang ya. Tadi apa ya? Kayaknya aku terlalu scroll ke bawah deh. Kan lawak kompor gas di kamar. Ya iya, gimana ya? Kompor gas di kamar. Iya, harusnya masak ininya dibarengin, Man. Enggak, itu dikukus, sayang. Loh, bukannya. Hah? Mana ada dimsum direbus yang ada kulitnya hancur. Siomay kan bisa direbus. Dikukus, bukan direbus. Guys, mana ada siomay direbus? Ada kan, ya ada. Segini cukup, Dir. Cukup ya? Cukup, cukup. Kita di sekolah lagi gak sih? Yay. Nih, ini piring Indira. Piring Manda. Eh, sama aja deh. Terima kasih. Terima kasih Kak Indira. Indira. Manda enggak make up ya? Enggak. Kan di rumah aja. Kok ada? Bagi dong Man sini Kak. Wih, disco. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Hi, Kak Albertus lagi. Eh, tadi ada disco lagi, enggak kebaca. Manda cantik, bismillah. Bang Jabib. Wah, aku bilangin nih, aku aduin nih Bang Jabib nih. Ah ini dia, Indira baca username aku, Uti sayang Indira. Sayang. Baik banget. Indira nginap ya, aku nginap hari ini. Sebenarnya nggak direncanain. Ya ini aku pakai punya Manda tahu. Punya aku pakainya. Manda cantik bismillah mie-nya. Ambil aja sana mie-nya, nikahin lo. Kamu ini dulu si Indira tuh tim bawang goreng di awal, guys. Aneh banget ya. Sini emangnya mie aku. Sama aja sayang. Ini aku nginin kamu. Oh iya, oh, ya udah. Yeay. Aku lagi bikin mie tadi. Indira juga ngekos ya. Apa tinggal di rumah? Indira tinggal di rumah, aku di rumah, aku di saudara. Guys, di belakang ada apa-apa, jangan gitu. Kok aku cantik banget ya? Ih, rambut aku kayaknya bagus. Kayaknya rambut aku bagus deh kayaknya. Lo bandingin gue yang di rumah.
pakai baju tidur gini. Aku juga pakai baju tidur. Tapi kan kamu abis PC, abis make upan, abis segala macam. Aku apa baru mau tidur? Kenapa gak kos bareng aja? Iya emang mau guys. Aku abis masih sekolah. Iya, kalau Indira udah lulus, udah lulus sekolah, pas kuliah, nanti ngekosnya bareng sama aku di sini. Iya. Ah, apa dah ngelek mulu. Dira kamu mirip member JKT48. Aduh siapa ya? Manda di JKT ngomong Sunda sama siapa? Sama siapa? Di sekolah lagi kamu. Capek ya? Disco. Kayaknya ini kita yang gerak gak sih? Iya. Disco. Ini kalau di acara aku headbang. Aduh, siapa ya? Weh, parah banget. Manda cantik, bismillah Changbin. Kagak bisa, Changbin punya aku, Kak. Kagak bisa. Terima kasih, Kak Akmal tadi disco. Terima kasih juga, Kak Indira, Kak Imas, Kak Biraktik. Siapa lagi ya? Mie kita sudah. Udah. Ini sama minyak-minyak ini. Ini tuh ya. Ini tuh guys. Bukan gitu caranya. Digituin bener. Aku enggak gitu, aku biasanya gini. Ini kan udah ke ini semua. Kamu pakai pedes? Enggak. Pakai. Aku enggak mau. Otoke. Nah, gini. Diaduk dulu jadi si yang itunya ke kok buram ya? Iya, aku disco. Oh my god. Terima kasih, Kak. Besok PC gak ada uang enjoyer. Terima kasih, Kakak. Gak apa-apa, Kak. Uang bisa dicari lagi. Apa? Enggak, aku delay banget ya ketawanya. Kayak Ella deh. Kayak Ella deh, sangat rigid. Indira rumahnya jauh. Mayan, enggak juga sih. Lihat Mayan lah. Tutor biar di Baro Indira dong. Di Baro kan? Hai Kak Alex. Indira saran OC Gen 10. Ya aku lah. Siapa lagi? Aku Amanda juga. Ada Indira di sini. Amanda juga ada. Bentar lagi tanggal 26. Yes. Yeah. Kita bakal 1 tahun beda setahun. Kamu 18 kan? 18. Iya, aku 18-nya masih lama. Kita jadi aku 17, Indira 18. Oh, iya, aku pencet kan? Enggak, iya Kak Asil. Ih, kenapa ya buram? Di Waro aku kayang ditunggu, Kak. Sumpah kemarin tuh banyak banget yang bilang kayang. Kagak ada. Tapi ada lo yang ngirim ke aku, dia roll depan. Sumpah. Dia aku ya, yang ada tuh itu. Ditunggu yang lain. Yang ada tuh ada ke aku ingat banget Kak Usman namanya. Dia tuh bilang kalau di Waro aku scream yang itu kan. Scream. Terus kemarin beneran di tag aku lihat Kak Usman nge-screamnya. GWS tenggorokan. Oh, aku juga ingat ada yang kalau di Waro dia trick shot itu. Ada, basket. Iya, basket terus ada. Iya. Terus masuk. Masuklah, kalau enggak masuk ya ngapain di tag akunya. Berapa kali tag tuh? Kagak tahu deh. Tapi bagus, udah lama banget aku gak lihat teman-teman aku main basket. Ih, kangen banget sama aku pengen ke Bandung. Yuk, aku juga main ke Bandung. Aku kemarin baru ke Bandung. Enak banget. Kak, semangatin besok aku tanding futsal. Semangat Kak Nurul. Oh, kata Azuk. Ini Kak Usman bilang, "Aman kok Manda tenggorokan cuma batu-batu." GWS Kakak. Indira Triji Seruni. Waro aku gak jadi pink kayang. Udah gak ketawa gue nanti dijadiin kompilasi lagi. Nah sini, kita pembagian mie ya, seperti pembagian sembako. Yay. Ini kebetulan airnya sudah habis ya. Pas banget. Indira sebut nama aku, please. Hai, bentar ya guys, aku lagi membagi mie. Suka pedes? Enggak, aku gak suka pedes. Ini aku makan mie juga gak pakai saus pedes. Hahaha.
ini nggak ke playback tapi apa sih suaranya nggak masuk ke situ. Gacin oleh ya peni gacua. Indira A, B, C atau D buat tugas pilihan ganda. Teman-teman semua, kalau Anda bingung dalam membuat jawaban, jawabannya adalah C. Oke? Ini buat aku, mending taruh dulu. Oh, masuk suaranya. Maaf, guys. Taruh kecilin. Itu kecilin. Jangan dibaca. Ya nggak pernah disapa. Disapa kok. Halo Kak Sarah. Udah lapar banget guys. Dir lihat tweet aku. Udah ada janjinya. Oke ntar aku lihat ya. Abis bagi showroom. Bagi tips okay. Di waro dong Kak Mifu. Sudah aku waro ya. C karena C itu cinta. Pokoknya kalau kalian bingung. Terus soalnya tuh pilihan ganda. Jawabannya itu C, oke? Okay? Masa? Iya. Aku fokus banget deh ngebagi mie-nya. Aku fokus lihat komen lah. Makasih loh ya, sama-sama. Sebut nama aku dong please. Hai Kak Diva, ih disco kita guys. Yeay. Terima kasih Kak Adam. Ih, Kak Adam. Kak Adam, Kak Adam, wait. Mulai nih, lihat deh, mulai deh. Apa? Ikan apa yang tenggelam? Kebetulan semua ikan tenggelam ya. Tapi mereka gak mati. Karena mereka hidup di air. Ya berarti bukan tenggelam, Manda. Terus kalau misalnya ikan ada di darat berarti tenggelam ke air. Ke udara. Ya enggak, kan kita di udara. Kalau misalnya ke air, kita tenggelam ke air. Kalau misalnya ikan hidup di air, kalau ke udara, tenggelam ke udara. Tapi namanya di tenggelam tuh enggak ada yang di udara, mana? Ya kan khusus ikan. Tapi ikan juga bisa tenggelam di air loh. Kenapa sih ngelit terus, guys? Ikan bisa tenggelam. Saya gini aja nih, gini. Terus giniin. Broadcast. Tau gak sih sekarang kalau misalkan ada Gen 10 lagi showroom terus nge-lag pasti nanyanya ke aku. Kayak ini harus gimana? Aku gak tahu guys kenapa nge-lag. Sinyal dia itu sinyal kita. Padahal 4G loh. Oh 4G gak? 4G tapi berapa ini? Berapa garis? 4G lihat. Ya udah deh. Neng itu dimsumnya dulu deh. Sini aku yang aduk, kamu yang dimsum. Nah, terima kasih gitu dong. Dari tadi. Ini lembek banget, Man. Ya, kita tadi keasikan ngobrol. Airnya sampai habis, tahu enggak sih? Sekarang lembek banget mie-nya. Ikan-ikan apa yang suka bertigaan? Apa? Ikan teri. Bisa-bisanya. Nih guys, buat kukus, alat kukus, bolong-bolong. Orang-orang apa yang gak kelihatan? Apa? Orang ilang. Ah, udah. Tuh kan Indira juga receh, gak cuma aku. Aku emang receh. Mie-nya ngondoy kan? Ngondoy itu bahasa apa? Terus ini guys, aku punya dimsum. Homemade dimsum. Yay. Kamu mau berapa? Ini kayaknya harus katanya buram terus gimana? Pakai kacamata dong. Bukan. Showroomnya buram. Lo mau showroomnya gue pakein kacamata? Manda sama Indira cantik bismillah di waro Kak Chan.
Kacan. Hai Kacan. Yeay. Apa? Aduh. Sumpah, Marika. udah sumpah. Iya. Nanti jadi enggak. Enggak, iya mungkin. Indir suka Jujutsu Kaisen enggak? Aku enggak nonton. Ha, Indir tidak nonton, aku guys yang nonton. Udah. Aku denger ketawa, aku ketawa juga tuh. Kok manjat sendiri? Ayo loh. Enggak tahu bukan aku. Tutupnya mana? Oh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, akunnya belum. Terus ini guys, ada hak. Kok gini? Kan tadi bilang, aku bilang. Apa? Kepencet. Tapi bukan sama aku. Hakau juga guys. Ini bukan merek kan, Hakau? Kan? Udah ditunjukin ke kamera, bukan merek. Awas aja sampai merek. Dimsum apa yang jago ngaji? Apa? Dimsum Sudin. Gak tau kenapa tapi receh banget. Kalo itu enggak, Disco dulu nih. Oh iya Disco, terima kasih kakak. Kakak Abra. Kak Abra. Hai. Hai Kak Abra. Di Waro aku ngerjain skripsi. Kak Rifat, yuk bisa yuk kerjain skripsinya. Kamu mau hakau enggak? Mau lah. Mau berapa? Bebas, aku ngikut aja. Tapi hakaunya terus dikasih lo kulit. Oh. Tapi lihat. Frozen banget sumpah, airnya kemana mana-mana. Ya, maaf. I see you looking at my tea. I see. Oops. Dadah. Kamu pakai sambungnya itu nih Indira. Oh, punya Indira. Maaf. Gak usah gelak-gelak, Bu. Kamu pakai sambel ya? Iya. Yeah. Indira enggak. Telur-telur apa yang bertato? Kagak ada jawabannya, Kak. Telur-telur apa yang bertato? Dah tuh. Telur-telur apa yang bertato? Telur. Ih, aku pengen ikut buka puasa bareng kan, bar. Tapi semuanya tuh pada ngambil di tanggal di minggu ketiga puasa gitu. Aku belum bisa balik Bandung. Ngeselin banget. Kok pada jawab telur asin sih? Kok pada jadi telur puyuh? Iya, telur puyuh, telur asin. Kenapa? Telur puyuh tuh yang cangkangnya yang ada bintik-bintik. Iya. Emang itu tato. Dim sama apa yang bisa sulap? Apa? Dim salabi. Gak bisa. Makan yuk guys. Belum beres kan? Ya kan sambil. Balik Bandung kapan? Gak tahu, tapi pengen balik Bandung, pengen bukber dulu. Tapi kayaknya udah pada tutup semua, udah pada lebaran. Nah tinggal bawang gorengnya. Aku tim bawang goreng terakhir. Indira tim bawang goreng pertama ya. Yes. Aneh nggak sih bawang goreng pertama kayak enak, jadi nggak crispy, jadi meletoy. Nggak apa-apa, enak. Kita makan mie instan yang jumbo. Karena satu kedikitan, dua kebanyakan, jadi jumbo pas. Apa? Manda apa yang Chinese? Mandarin. Parah banget. Setelah itu ketahuan sih tapi. Tapi mama aku Chinese. Berarti kamu Mandarin. Oh, gitu. Makan. Makan, Bang. Alah, lag mulu.
kali. Apalagi mie-nya habis diadukin Indira. Iya, kamera aku tuh lebih kecil ya. Kalau kamu tuh kasur sampai kelihatan, kalau aku cuma satu doang gitu. Akunya aja nggak kelihatan, apalagi kasur. Indira osinya Cepio ya? Iya, osi aku di JKT Kak Marsha, Kak Pioni, sama Kak Jesslyn. Indira sama Manda lagi nyantai nih ya, lagi nyantai nih Kak. Kita nggak deketin ya guys, terlalu jauh. Jatuh, awas. Di Waro aku kerjain revisian skripsi. Kak Helma, yuk bisa yuk kerjain. Ih gimana ya, suara aku tadi nge-lag. Ngelag terus emang. Looping. Iya pasti itu. Man gimana gak ngerti. Bukan itu. Wait wait, kayaknya gini gak sih? Ini langsung lanjut gak sih ini? Lanjut guys. Ya aku suka, lagi suka banget nih. Makeup mata aku bagus. Guys, udah belum guys? Mari kita makan. Tim mie pakai nasi apa enggak pakai? Enggak pakai. Tapi ntar makan. Udah belum sih guys? Kasian ya Mandi dari tadi ngelag. Sedih banget. Makan. Shopping online. Nih, sepertinya sudah matang. Yay. Oh my god. Asapnya. Disco. Disco siapa? Oh, aku. Coba liatin dong. Kak Albertus, as always, terima kasih Kak Albertus. Nih sumpah Nir, enak banget Nir, kamu harus cobain. Tiup. Masih panas kali man. Gak apa-apa, tiup. Panas banget, gak ngerti. Parah banget sih Manda. Ini taruh di sini. Enak banget. Itu ubi ya. Bisa desainnya ubi. Ini adalah dimsum siomay ayam. Enak bing-bing. Enak kan? Enak sekali. Tim makan pakai centong atau makan pakai gayung? Hampir aja aku yang menyebut merek. Ngeliat komen kalian ya, sangat memancing. Manda cicak. Manda cicak di rumahku bisa senyum. Parah banget. Banyak banget guys. Manda atau Indira tim mie didiemin atau diaduk? Macam, kamu tau gak sih sekte makan sekte? Ya apa aku gitu aja ketawa. Sekte makan mie yang di mie goreng. Tetot.
Gak kuat guys, dia masih speechless liat. Suka mie rasa apa? Lu suka mie rasa apa? aku kan lebih suka mie kuah. Aku suka yang kari ayam. Kalau kamu tanya, aku tadi baca komennya ngakak. Ketawanya Amanda kedengaran sampai Tasik. Aku marah banget. Apa tadi? Yang rasa apa kan? Enggak bebas pokoknya mie. Kalau aku kan suka lebih suka mie kuah. Aku mie goreng. Ya, sukanya rasa apa? Mie Getty. Ih, enggak enak banget. Sumpah enak banget. Mie Getty enggak enak, itu enak ya? Banget. Mie Getty rica-rica, rendang sama cabe hijau. Sama mie Getty. Mie Getty tuh enak banget. Mie Getty enggak enak. Oh, kamu tahu enggak sih mie instan yang rasa ini? Apa? White curry. Itu enak banget. Itu enak banget. Tapi aku nyari sekarang udah enggak ada gitu. Ada laksa. Laksanya yang sama enggak, persis. Itu beda. Sama persis kuahnya. Rasanya sama persis sumpah. Mie laksa sama yang white curry. Sumpah asli sama banget. Mereknya sama. Hah? Iya. Yang laksa tuh pedes. Itu enggak, pedes banget. Enggak, aku enggak pakai pedesnya. Itu pedes banget. Kalau yang white curry itu enggak pedes. Itu enak. White curry enak kan? Mie Getty nggak enak, yang laksa pedes banget. Bener sih. Pernah dapat fotokartnya nggak? Nggak, aku nggak ngumpulin. Aku juga. Aku pernah. Kita di sekolah. Aku pernah dapat fotokartnya. Kita. Bener kan, mie Getty nggak enak yuk. Hey, Kak Ananda, Bunda. Aku kan waktu SMP dipanggilnya Bunda. Ayahnya siapa? Gak gitu. Aku kalau waktu di SMP kan panggilan aku tuh Bunda ya. Jadi kayak seangkatan tuh teman-teman aku tahu aku panggilannya Bunda. Bahkan kayaknya lebih banyak orang tahu nama aku tuh Bunda. Kamu dibanding tahu Indira. Kamu tahu nggak? Apa? Nama pembantu aku Bunda. Panggilan kali, maksudnya nama. Iya, panggilan pembantu aku Bunda. Apakah kamu pembantu aku? Jangan-jangan. Ya, aku tuh dipanggilnya Bunda di SMP pas masuk SMA. Bunda sih. Ayahnya Panda. Pas masuk SMA, yang teman-teman SMP yang masuk SMA-nya sama kayak aku tuh cuma dikit gitu loh. Jadi kayak aku udah lama enggak dipanggil Bunda. Terus sekarang aku ada manggil Bunda. Biasanya aku yang dipanggil, sekarang aku yang manggil. Yang tadi Vece ya? Iya. Tadi aku dengar yang Vece Indira namanya dipanggilnya Bunda. Kalau aku panggilan apa? Kalau aku panggilannya di di lingkungan sekolah, kalau yang deket-deket sama yang di keluarga, Mandut. Tahu kan? Mandut. Aku dipanggilnya Mandut. Tahu. Kok itu kan enggak terlalu jauh gitu kan? Aku tiba-tiba Bunda, kenapa? Mungkin kamu kayak mama. Tapi tapi tau gak sih, jadi kayak teman aku yang pertama kali ngasih panggilan Bunda tuh bilang kayak karena aku tuh mirip temen dia yang dipanggil Bunda juga. Nanti gak sih? Terus jadi aku dipanggil Bunda, terus sekarang kan dia di Jakarta. Nah teman SMA-nya tuh ada yang mirip aku juga, terus dia panggil Bunda juga gitu loh. Katanya tuh dia cerita. BTW guys, di showroom aku ada pada bilang Manda makannya lahap. Bukan lahap, Indiranya aja yang lambat banget. Kalian harus tahu Indira kalau makan tuh kayak Putri Solo. Lama sekali. Banget lamanya, kayak aku pernah makan burger ya guys, burger itu. Aku beli dua sama beli kentang. Dua biji aku udah habis, kentang aku udah habis. Dia satu burger aja masih setengah, guys. Lahap apa lapar, Man? Emang nafsu makannya tinggi saya. Cuman susah gendut itu, guys. Makanya aku harus
banyak makan sama kemarin beli ini protein shake buat nambah. Tuh aku masih ngakak, Manda cantik, bismillah Bang Jabim. Itu udah dari mana? Indira sendoknya jangan dimakan juga. Motor apa yang nggak bisa dipakai? Motor rusak. Motor hilang. Iya, tapi kan motor rusak juga nggak bisa dipakai. Cobain hakau nya nih. Hmm. Kamu kalau udang bisa makan sampai ininya nggak sih? Si... cangkangnya. Ya cangkangnya. Nggak. Ekornya. Kan? Ekornya. Nggak. Aku tim kupas. Makanya aku suka sama. Males kalau misalnya seafood kayak harus dikupas satu-satu. Harus kupas dulu satu-satu. Kayak effortnya ini banget. Aku juga kayak gitu harus dikupas. Kalau kalian gimana? Manda. Aku ngegas banget. Manda apa yang capek? Apa? Mendaki gunung sambil kayang. Mendaki gunung lewati lembah. Apa sih lanjutin? Ah, kapan-kapan give Manda ember buat piring. Marah banget. Dira, minyak masih full. Iya, lihat perbandingan. Perbandingan mie. Tapi mie kamu juga masih banyak. Kan kita makannya yang jumbo. Jadi ya gitu. Panas, tapi enak. Enak kan sama ini kata aku. Jadi aku naik kereta bannya kempes. Apa? Aku lading dulu lagi. Tadi aku naik kereta, bannya kempes. Gak bisa, tolong. Kalau bannya lepas masih bisa gak sih? Kereta gak pakai ban. Itu yang bulatnya itu yang nyatu di relnya itu. Yang nyatu di relnya itu. Iya, iya. Itu kok itu bisa copot. Ya ampun. Ampar banget mau di gift cangkul enggak buat makan? Enggak gitu. Kenapa? Sumpah aku kira kamu nyebut merek lagi atau apa. Kaget. Kereta kedewasaan pakai disco, 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 disco di aku nih. Kak Fikri. Katanya kalau di kamu headbang. Yuk. Aku diajak juga. Ayo. Tuh, dua, tiga. Jatuh, apa tuh? Harga dirimu. Manda tuh kalau ketawa ya kayak bener-bener di kuping, tau gak sih? Kenceng banget. Apalagi ini, suka jatuh. Tuh kan? Kok suara aku aneh sih? Kok suara aku suka berubah-ubah deh? Di waro Amanda, langsung ngerjain tugas. Kak Gina, osinya cuma Amanda, ayo ngerjain tugas kak. Masa sih? Ih, aku hampir nyebut sesuatu tau. Apa, diem dong. Kayaknya aku budek deh. Tuh kan nama budek gue. Tunggu, sakit perut guys.
aku lagi bisik-bisik. Aku lagi bisik-bisik terus aku ketawa. Di kuping gue parah banget. Terima kasih Kak Olivia osinya Indira. Yay. Kak Olivia osinya Indira. Yay. Kak Olivia osinya Indira. Indira osinya Kak Olivia harusnya. Kenapa? Kedengeran enggak sih? Sumpah. Aduh panas lagi. Aku kan inget dong Kak Uti. Indira, katanya Indira kupingnya bau mikor. Bener, suaranya kayak toa, bener banget. Udah. Bisa jadi emang ada kekurangannya ya. Udah dong. Aku mau bacain ini. Tapi itu merah. Tapi kan itu ini. Kan tapi kan ya tetap. Yes, enggak usah dinyanyiin. Enggak usah aku. Ini kedengeran enggak ya? Ini enggak kedengeran kok. Dira bapak kos ke udah tua nanti dia pusing. Indira makan, ya Allah makan. Makin lama makannya Indira. Udah guys. Tahan dulu ya. Indira makan, ya Allah makan. Indira suka Rukawa atau Sakuragi? Rukawa. Gak diwaro, kasurmu tak curi nanti. Kak Luis, jangan gitu. Nanti aku tidur di mana? Eh, parah banget, Manda cocok buat bangunin sahur. Cocok sih, emang. Eh, Disco, Disco. Siapa? Wait. Kak Adam. Kak Adam. Indira tetangga Manda gak ngamuk. Aku juga mempertanyakan hal yang sama. Enggak, aku gak punya tetangga guys. Tetangganya gak ada, kosong. Bebas. Datangnya malam-malam. Iya. Datangnya malam-malam. Sumpah yang tadi juga belum. Aku kalau jadi mama kamu kayaknya ngomel-ngomel. Kayaknya mama aku juga udah capek ngomel-ngomel kalau tentang makan. Lagu apa yang pengen banget dibawain? Apa? Lagu apa yang pengen banget dibawain? JKT berarti. Inilah. Apa? Jangan JKT dong, EKB boleh enggak? Ya udah berarti 48 group ya. Rumor. Oh, rumor. Ya sih cocok banget sama Manda. Kalau aku kalau gitu jangan Himawari, karena aku jawabannya Himawari terus. Kalau gitu yang lain. Himawari itu anaknya Naruto nggak sih? Kayaknya emang nggak tahu gue sampai. Emang iya. Kalau aku lagu apa ya? Samaan mikir Indira enggak jadi. Mana bacain komen Kak Alia tuh, kasihan. Mana Kak Alia? Ayo kita komen lagi Kak, nanti aku baca. Indira dari tadi perasaan enggak nyuap-nyuap. Malam Indira, maaf aku telat. Enggak apa. Pengen bawain apa coba? Pengen bawain apa? OCB. OCB. Sumpah pengen banget. Suka banget. Disco Kak Ahmad Printo. Terima kasih Kak. Headbang. Tuh 2, 3.
Indira nginep kah? Iya, aku nginep. Oh, Cibe sama kamu mau enggak? Aku maunya sama Marsha. Tertolak aku, guys. Ya udah deh, aku sama terus siapa ya? Siapa ya? Oke, Indira makan yuk. Gaya foto favorit gimana? Aku Jaru dong. Jaru. Sini kami makan. Dia aku. Nyanyi. Jaru. Canggih pedal. Gacin noleh. Ipon nega cok. Jaru. Jem gesok masyo. Shiki buri. Oh yeah, buri buri. Ya aku belum lihat grup. Grup aku juga belum. Grup aku di sini. Sama. di sekolah lagi berarti kita headbang lagi. Yuk. Kak Albertus Deka, terima kasih Kak Albertus. Satu, dua, tiga. Mana lagi yang disco? Di SR mana lagi yang disco harus headbang, guys? Pernah lihat cicak jatuh ke minggu. Apa sana? Apa itu nah? Ya itu tadi. Belum lihat. Di sekolah lagi, guys. Wah, ini benar-benar disuruh headbang terus ya. Kak Ahmad Printo lagi. Tuh. Nanti ke. Tuh, dua, tiga. Ih, kamu parah banget. Headbang sendiri. Diskonya lama 5. Ayo. Ayo. Pemaksaan. Bener-bener. Aduh, sumpah ini lama banget dari tadi. Berapa lama? Gak tahu 5. Kalau 1 berapa detik? 10 detik ya? 10 berarti 50 detik. 50 detik udah kayak VC. Hah? Lagi? Semangat. 2 lagi? Nanda, Indira gak ikutan. Enggak. Tuh ada 3. 2. Pemaksaan. Indira kasih semangat dong, besok aku seleksi banget. Semangat Kandra. Semangat seleksi basketnya. Mangga masuk. Oke. Okay? Waro aku mah nanti Indira jajanin kamu sebulan. Enggak tahu. Enggak tahu. Udah guys, jangan headbang lagi, aku mau makan. Iya, makan aku masih penuh. Kayaknya udah dingin ya, tolong. Dia makan dia. Iya, makan kak. Guess sama sya. Indira kalau nggak kuat lambaikan tangan pada kamera. Tuh suapin Indiranya biar cepat makannya. Ini aku suapin. Gak mau. Pemaksaan. Ntar gak aku suapin. Aku jejel. Ih, rambut aku lagi bagus. Indira sering baca DM kan? Sering. Colongnya jangan gitu, saya gembel di sebelah Anda. Sering-sering, aku suka bacain DM. Ya, kita disco. Gak ada headbang di sini. Kan kameranya aja. Terima kasih. Waro aku terima makan. Kasih.
Orang aku makanan minyak Indira. Jangan dong. Terima kasih Kak John Sung Hye. Boleh curhat di John DM. Boleh curhat di DM enggak? Boleh Karisna. Husni, aku melayani curhat. Kalau spam gitu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan kalau mau DM cerita-cerita cerita aja. Malah seru ya. Iya, biasanya Indira tuh enggak punya teman chat. Jadi mending cerita aja, pasti aku baca. Kamu suka baca hashtag Dirdira? Baca dong. Kamu hashtag PM aku. Man, aku seneng aku, banget kok bacain nanti aku VC jawaban-jawaban kamu, kalian. Kak David Skies, ayo VC sama aku besok. Oh ya, Manda besok ya VC. Indira udah tadi. Man, kalau nyanyi di DM boleh gak? Boleh Kak Usman. Asli, asli nge-scream di DM. Aku juga aku dengerin kok. Itu foto siapa di HP? Ini Giselle guys. Ini stiker Giselle. Kalau yang di, ya nggak bisa dong. Tutupin. Nggak. Yang stiker punya Cilia di aku udah nggak berbentuk tau. Mana suka baca udah DM? Kelupas semua. Aku selalu baca semuanya DM Kak. Reaction doang juga aku suka baca ya. Suka lihat gitu. Spill barang favorit. Barang favorit aku adalah earphone. Barang favorit aku adalah duit. Kalau nggak punya duit kita nggak bisa beli. Betul. Lihat Indira, mie-nya masih segini. Tower. Wah. Bentar. Hey, bentar. Tower. Nggak tahu. Itu khas. Oh. Nggak tahu ini apa. Aku belum pernah dapet ini. Tower sama kastil bedanya apa sih? Ah, nggak tahu guys. Tunggu, aku nge-lag dulu. Ini apaan? Tuh kastil. Apa bedanya? Ya kastil, tower, Manda. Ih, pertama kali aku dapet ini guys. Yay. Oh my god. Yay, ke Albertus. So happy. Terima kasih Kak. Oh my god. Ini perlu headbang gak sih? Tidak kasih. Oh my god. Ya kastil itu rumah. Ya itu tower apa? Itu kastil. Tower ya tower. Gue gak tahu. Oh iya, berarti kastil. Terima kasih. Oh my god, ini pertama kalinya aku dapat kastil. Yipi. Parah banget, headbang 1 menit kastil. Semangat ya, Manda. Indira sih gak ikutan. Oh iya, dangdutan mana cepet. Kemarin tuh aku di SR dangdutan tahu. Wow. Kamu tahu lagu-lagu dangdut nggak? No. Yang mana? Apa aja? Yang biasanya apa? Yang kamu dengerin? Aku kalau lagu dangdut tahu lagunya tapi nggak tahu ininya paling. Kenapa sih pada makan pada mau spam ini? Udah, antepin aja deh. Nggak ada apa-apa juga. Kalian kalau makan mie pernah gak sih yang kalau misalkan kalian berenang dari sekolah bawa bekal mie terus udah pas berbentuk, udah berbentuk kotak gitu kotaknya. Orang yang sama tahu apa nih nggak depin aja lah. Kok bisa dia gabung dua showroom sekaligus? Tuker-tukeran lah. Niat banget nge-spam gitu. Iya. Mie-nya udah berbentuk kotak gitu terus ada nasi. Zaman-zaman SD. Oh, pakai PC bisa katanya. Pakai apa? Pakai PC. Oh, pakai PC iya benar bisa. Suka mie setengah matang atau matang? Aku sukanya matang. Terus pakai telur. Tergantung. Aku telurnya telur rebus lagi. PC guys, PC bukan peci, bukan peci. PC. Tadi kamu bilang peci. Emang ya? Iya gitu. Enggak tahu kayaknya enggak deh. Man mudik Malang. Yoi.
pernah nggak lagi makan sendoknya ketulen? Jam segini enak mie rebus atau mie goreng? Mie rebus sih kalau enak jam segini tuh. Mie rebus. Manda di Malang ada mall kah? Ada kak. Ada beberapa mall. Cuman emang gak sebesar yang kayak di Jakarta atau di Bandung gitu. Mall-mall kecil. Tapi ada. Hai Kak Joshua. Bacain komen aku dah. Baca. Kak Joshua. Pernah gak makan ikan jerapah? Emang ada? Nggak, aku lagi kontrol diri untuk tidak ketawa tau. Hipnotis. Biar emang jiwa. Kita showroom udah 1 jam ya? Ya gitu? Kita terpantau udah 1 jam, mie-nya belum habis. Udah 1 jam. Belum kan? Kita bisa lihat di sini tau. Gak tau sih, harusnya penonton bisa. Penonton, yang nonton tuh bisa. Kita tuh tadi showroom jam 8:30 dia. Sekarang udah jam 10. Kurang. Hah. Kok enggak kerasa sih? Sumpah udah hampir 2 jam mie-nya belum habis. Belum 2 jam, Anda. Baru 1 jam. Tapi kan tadi 20:30-an, 20:40-an. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 21:40. Tuh, 21:45. Ya berarti 1 jam. Oh iya. Ya banget mana. Oh 1 jam guys. Maaf, 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 maaf. Indira pamit tidur ya, besok masak sahur soalnya. Dadah, Bunda. Oh itu Bunda. Lucu banget aku manggil Bunda. Halo Bunda, aku boleh panggil Bunda juga enggak? Padahal Bunda dia pamit Indira. Bukan hai. Oh iya, dadah Bunda. Dadah Bunda. Iya ada light stick, wait wait. Ih, disco lagi. Kak Ahmad Printo, 2 biji. Lah 2 aja ya, Kak, karena 2. Aku pusing. Dua jam mie-nya jadi fosil. Gak boleh, VC-nya sama aku aja Bun. Gak boleh sama Manda. Ayo sama aku. Ah tidak, tidak, aku. Gak boleh, sama aku aja. Loh udahan belum kok, belum beres kok. Kita masih showroom. Kita showroom sampai mie aku habis, oke? Okay? Gila. Kita showroom sampai Indira habis. Kayaknya udah sahur juga, udah imsak kayaknya. Mie-nya dilanjut makan nanti sampai lebaran. See you besok, Manda. Hah, Kak Boy besok VC? Yeay, oh my god. VC. VC. V. Kalau V, si visi. Tuh, siapa yang salah? Motor. VC. Kalau mau V, visi. Enggak deh. Sama Kak O'Neil 2 hari lagi. Udah gak apa-apa sama Kak O'Neil. Sama Manda gak boleh. Aku mau VC tapi gak ngerti caranya. Ada tutorialnya, tapi gak tahu di mana. Manda udah punya gayung bentuk lo belum? Gak yang bentuk love tuh legendary. Kalian satu kosan? Enggak, kita enggak satu kosan. Aku lagi nginep. Aku habisnya tadi numpang video call di sini. Yang bener FC kocak. FC itu F F sama C, berarti free call. Telepon dong, bukan video call. Iya, kalau F, kalau FC, kalau free call yang gini. Medisco. Yay, 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 yay. Di situ tuh harus ngapain? Halo Kak Demas, terima kasih Kak. FC katanya fan call. Kok aku taunya free call? Yang di line kan free call. Iya, free call. Tapi katanya FC
Franco. FC FC. Ah, udah nih gak usah bahas. Disco disco. Cafe Crinoval satu disco, satu headbang. Kagak kapok-kapok nih terus saus gigi. Habisnya ini adalah tanda terima kasih Indira kepada Manda. Udah membiarkan untuk numpang VC di sini. Tapi akunya ikutan juga makan. FC Football Club. Siap. Nih kamu tinggal satu, sisa satu tuh buat kamu. Oke, okay, belum habis. Guys, kalian harus lihat guys. Lihat yang Indira, sini di FC aku. FC. Jadi ke bawah-bawah FC. Showroom aku. Indira segini. Mau jatuh. Indira segini. Manda. Abis. Mie terus. Ya gak apa-apa. Minya udah dingin loh ini. Dir mau numpang rumah aku enggak buat VC ke sini. Ya padahal. Kak Olive. Kak Olive. Rumah Hiu di mana? Rumah Hiu di mana? Beneran abis pas lebaran itu. Kan guys, aku bilang juga apa yang Dira makannya sangat entah dinikmati entah apa. Sambil berimajinasi. This go. Kak, aku miliknya siapa? Terima kasih. Milik aku aja gimana? Ini. Ambil. Dari Indira. Yang makannya terakhir cuci piring. Yang makannya terakhir cuci piring. Lebih tinggi Indira apa Manda? Indira. Manda. Enggak sih. Sama Indira. Enggak sih? Kamu berapa? 160. 161. Cuma 1 cm. Tapi kan berarti lebih tinggi. Ya Allah. Tua siapa? Tua Indira. Indira April 2004, Manda Desember 2004. Orang kirain tingginya 161 mm. Abis SR aku mau cover lagu buat kamu man. Cowboy. Oh my god. Aku penyanyi. Aku tunggu. Penyanyi yang suka sepedahan. Selena Gomez. Udah. Jaim. Jaim. Manda tingginya 2 liter. 2 liter. Ileg. Lagu favorit. Lagu favorit kamu apa, Man? Ih, leg. Lagu favorit kamu apa? Lagu favorit aku. Aku kalau ditanya kayak gini gak bisa tau. Sama. Makanya mikir. Kayak for now aku lagi suka banget yang Baby you are really something else. Ini judulnya apa? Don't think I have smelled like this before. Ini judulnya apa? I love you gak sih? Gak tau. Lupa aku. Aku suka lagu gak tau. Ih, aku udah pakai wifi masih nge-lag kah? Indira tingginya 178 km. Ah, kilometer gak tuh?
Baby you always pemain bola yang beratnya 3 kg. Aku gak tau jawabannya tapi udah ngak. Bambang Tabung Gas. Ah, itu yang bikin gak bisa kepikiran. Manda, aku mau VC tapi kalau beli satu tiket bentar banget. Makanya kak, kita beli yang banyak biar bisa ngomong banyak sama aku kak. Indira tingginya 160 GB. Udah dong, mie-nya udah jadi kacang, tadi dikacangin. Kabra, kabra, ngakak banget. Nanti tahun depan kita VC. Lama banget kak tahun depan, kenapa gak besok? Kan besok kita bisa VC. Kalau gak besok, bulan depan. You are really something else. I don't think I have smiled like this before. Yaudah nanti bulan depan 10 tiket VC-nya ya. Oke, Kak Pokemon Amanda, kita ketemu bulan depan 10 tiket VC ya, benar ya? Benar ya? 2 sesi 10 tiket. Man, enaknya besok ngomongin apa ya? Apa aja? Apa ya? Kita ngomongin apa ya besok? Video call. Ngomongin anime boleh. Ngomongin musik boleh. Ngomongin musik apa aja juga boleh. Ngomongin motor juga boleh. Bulan depan 10 tiket lagi gak sih? Iya dong. Yoi. Tadi ngobrolnya lama banget, suka deh. Bulan depan borong tiket VC. Kak Olive, aku tunggu. Aku tunggu. Oke, okay? Bulan depan. Kak Uti. Ya, VC. Masih bulan depan. Mana aku mau VC besok tapi duit udah habis. Yo, cari duit lagi, Kak. Kayak aku, kita kerja. Kerja terus. Takut tambah dewasa. Capek aku. Indira yang balapan, Indira racing. Amanda, kalau VC aku takut, mending teater ya. Boleh kak kita ketemu langsung, kita two shot. Bulan depan satu tiket aja, boleh gak? Boleh. Penting kita ketemu. Mana aku udah VC sama Indira. Iya kak, John Sung Hye. Tadi aku pas kakak nonton, kakak VC sama Indira. Tadi aku nonton di sebelahnya. Ini Indira, terus aku di sini aku ngeliatin kakak. Ngapain ada di sini? Semoga bisa VC bulan depan, amin. Amin. Pengen VJ tapi nyiapin mental dulu, emangnya di ospek? Emangnya bakal kita ini? Man, boleh gak osin kamu? Boleh Kak David, kita kan, ayo kita VJ besok. Kita deklarasikan. Kita deklarasikan. Man haus deh. Minum? Ya. Mangap tuh, di galon. Gak air putih. Mangap di galon, nak. Apa ya? Susu? Mau? Gak mau. Susu coklat? Gak mau. Air putih gak mau, susu gak mau, terus mau nyapa. Mau ke... hampir bilang minimarket. Tapi jauh, nanti di... Nah. Di huiwit-huiwit. Udah malam. Sekarang jam berapa? Kita ini aja gak sih ntar? Oke. Karena
kulkasmu. Kulkasmu tinggi banget, Man. Kayaknya aku tadi kira-kira kita lihat kulkasnya gini. Itu bukan kulkas, guys. Aku nunjuk gitu, itu tuh aku lemari, guys. Di atas lemari. Kulkasmu tinggi banget. Aku kayak gini. Gini. Ngabuburit sambil makan bakso boleh enggak? Batal dong. Man, di warung Manda nanti aku VC. Kan Nabil, aku tunggu loh besok sama VC-nya. Aku. Enggak, kan enggak mau udah VC-nya aku besok. Kan minggu depan, bulan depan. Man, besok aku ultah VC enggak sih kita? Ada yang Mas Duta, Kak Mas Duta, aku besok nyanyiin. Hah, kulkasnya di atas lemari. Bukan begitu. Katanya wiwit wiwit cewek coba aja, woi aku coba. Kos kalian deketan nggak? Nggak. Man besok aku nggak ngekos. Ayo mas, aku kan dia saudara. Kak Mas Duta kita VC. Nanti aku nyanyiin happy birthday buat kakak. Mataku lagi bagus deh. Dari tadi kamu udah bilang sekali Indira. Habis aku beneran Indira lagi nih. Suka. Bisa naik CBR enggak? Bisa, Kak. Pura-pura aja. Wah, pura-pura enggak tahu. Gordingnya bagus ya. Pura-pura enggak tahu. Kulkas tinggi setinggi Monas. Oh my god, iya benar, mie aku belum habis. Aku lupa. Ada dress code-nya enggak, Man, besok? Apakah kita mau berdress code, Kak? Ayo kita dress code apa ya? Warna? Mau enggak warna? Dress code warna. Tapi kalau misalkan kayaknya bukber aja. Bukber online ya. Bukbernya di waiting room. Di waiting room PC Zoom. Mau apa guys, warna apa guys? Tadinya aku mau ngajak hitam sih, karena aku banyak banget baju hitam. Cuman kayaknya kalau misalnya di kayak hitam terlalu ini gak sih? Terlalu basic apa? Coba neon. Neon gak sih? Neon. Gak tahu sih, jangan neon deh. Mau hitam aja guys. Taraweh di waiting room. Taraweh di waiting room aku baru nge. Telat banget kan. Yay, kita berdisco. Warna apa ya guys? Terima kasih Kak. Aku miliknya siapa? Yaudah hitam aja guys. Apa ya? Biar semua orang punya item dulu aja buat bulan ini item ya. Bulan enggak boleh. Enggak boleh VC sama Manda. Boleh dong. Sama aku aja. Bulan gak depan boleh. Kita tentuin warna lain, oke? Okay? Aku disuruh make up gotik buat besok. Got gitu. Kira itu gotik. Bukan Saskia gotik. Beda lagi. Dira pernah gak sih tiba-tiba pengen jadi pintu? Aku pernah jadi pintu waktu kecil. Hah? Kalian tahu gak sih permainan yang rumah-rumahan jadi benda? Ada yang jadi lampu, telepon, pintu. Hah? Pernah main gak? Ya, kasihan masa kecilnya kurang bahagia. Apaan deh? Aku tahu ya game online enggak, itu loh yang... Gak punya temen ya. Ada permainan yang gitu-gitu ya. Jadi pintu, ada yang jadi telepon. Freak banget. Iya. Gak punya teman. Tuh kan aneh banget. Ada tahu permainan kayak gitu. Aku tahu ini. Jadi pintu. Aku tahu ini kamu. Telpon. Kamu tahu ini enggak? Kok ada like stick lucu sekali. Ada baru tahu. Oh my god, iya aku baru tahu. Terima kasih like stick-nya. Karifat. Kamu tahu enggak sih aku pernah lihat video YouTube gitu, kayak uji nyali, cuma kayak diparodi gitu loh. Terus ada yang kesurupan jadi pintu. Terus kayak
keserban jadi apa sih, jadi belalang gini. Sumpah belalang kecil. Ada, sumpah aku lupa apa nama videonya. Keserban ayam penyet. Ayam penyet bukan ayam geprek, gak beda. Sama aja kan, penyet sama digeprek kan sama-sama penyet, sama-sama hancur. Kenapa namanya beda? Kalau penyet dipenyet, kalau geprek digeprek. Emang iya? Kali emang iya? Nah, kenapa gitu tadi kamu ngomong apa kalau geprek? Kan ayam penyet, terus aku bilang geprek dong. Geprek gitu. Ah udah lucu. Gak jadi. Oh, ayam penyet tuh ayam goreng biasa dipenyet. Ayam geprek tuh ayam tepung digeprek. Emang iya? Iya, itu ada yang bilang di komen. Oh, begitu. yang digeprek pakai dendam. Ayam penyet pakai kecap. Ayam kecap kan itu? Di waro alhamdulillah, enggak ya mau gimana lagi. Kak jagung, kemarin kan sudah aku waro. Kak Indira kok ada jakunnya? Ya aneh banget kan Indira ada. Aku juga ada. Yang itu ya, gak tahu kenapa. Kata orang gara-gara kekurusan. Iya, aku juga dibilang gitu, coba kita. Tapi Indira kan gak kurus. Aneh banget. Jarum aku kurus itu trakea tuh. Kak John Sung Hye, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih. Biar enggak dikira kodamnya nanti keluar. Yo. Makanya kalau foto ya jangan kayak gini kita tuh. Kita foto semuanya gini. Nanti enggak bucin dong. Itu bukan jakun, itu tombol subscribe. Ntar kayak saya lagi scream, nah Kak Usman. Kak John Sung Hye, dari tadi di waro. Kata siapa nggak di waro? Enggak ngeliatin. Waronya di Amanda tuh. Nggak ngeliatin SR aku. Kak John Sung Hye, Kak John Sung Hye di showroom aku aja. Nggak ngeliatin showroom aku. Ih, mata aku bagus banget. Beri tadi Andir. Aku suka mata aku deh. Ini yang paling aku suka tuh mata. Disko, kayu, akhirin kayu. Kayu besok kita ketemu ya. Kita ngobrol. Oh my god, aku enggak sabar deh ketemu kayu. Terima kasih, Kak. Bagi-bagi waro, men. Kak kucing Bintaro punya Amanda. Kak kucing Kak Neko dong. Indira sukanya warna biru, dia pasti salah. Salah, Indira sukanya warna hitam kayak aku. Kita kan duo black. Nih, duo suka black. Duo suka black. Ih. Ah, nanti pasti dijadiin meme. Kayak yang aku giak. Tuh kan? Indira, aku mau nyanyi di DM boleh enggak? Boleh. Terakhir kali aku nggak jadi lah. Iya Mi, aku belum habis. Oh udah. Bang Jabib cantik, bismillah mada kebalik. Aku aduin Bang Jabib, ah dibilang cantik. Minya Indira udah habis belum? Kalian harus lihat nih. Minya Indira udah membeku. Sumpah, gak ngerti lagi sumpah. Disko, oh my god. Kak Adam, terima kasih Kak Adam. Manda jangan lucu-lucu jadi pengen VC sayanya. Ayo dong, kapani-pani 16. Kita VC besok. Kita seru-seruan besok. Man, coba suapin Indira, kasihan banget tuh. Enggak, makasih. Kalau aku yang suapin gini. Nih. Minyak ini kayaknya udah kelamaan deh showroomnya. Udah mulai ngelag HP aku.
minyak Indira makin dimakan makin banyak. Nyanyi di DM boleh nggak? Boleh. Mau nyanyi cerita, ngirim pasang, video kirim pasang aja. Pasang lagu yuk, kita singalong. Kalau di SR aku biasanya singalong. Ya udah, yuk. Aku mau singalong ya guys. Aku lagi pengen lagu itu. Pasti minyak dah keras kayak bakal berenang. Bener. Minyaknya udah. Itu yang enak guys. Indira tolong waro temanku Mega. Halo Kak Mega. Aku punya teman namanya Mega juga. Dipanggilnya Megu. Ini yuk. Ariana Grande. One last time. Yuk. One Piece tamat, mie Indira belum habis. Selama itu. Nah, ayo guys kita sayang. Oh, selalu nih iklan. Enggak ada word hari ini. Mizuno Naipul, man, katanya. Abis ini ya, Mizuno Naipul. Boleh. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Renggang. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. I was a liar, got given to the fire. I know I should have fought it. Aku mau salto, boleh gak salto aja sana? Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know and I know and I know she gives you everything. But boy, I couldn't give it to you. Gak mau. So one last time, I need to be the one that takes you home. One more time, I promise. Mau VJ Dira tapi HP-ku jadul. I'll let you go. Sejadul apa HP-nya? Kok masih bisa nonton showroom ya bisa VJ. Ambilin minum dulu deh. Udah lu minum ini aja dulu. Mending pesan minuman dulu, Mas. Ih, kamu aja. Ini pakai air. Di HP-mu yang itu enggak ada. Enggak ada. Adanya menyedihkan. Adanya Gojek. Kan ada di situ. Boleh kan? Sebenarnya boleh. Gojek. Yay. Tapi aku gak ada GoPay. Ntar aku harus transfer. Percuma kalau gitu. Cash. Kamu gak megang cash? Kan kita tuh gak pernah ada yang megang cash, tau gak sih? Betul guys, nih fun fact aja, Gen 10 gak pernah ada yang megang cash. Jadi kalau misalnya kita mau jajan bingung sendiri. Ada yang megang cash. Transfer aja, aku transfer selalu. Tapi yang lucunya tuh di deket kita biasa kegiatan tuh ada yang jualan di pinggir jalan tapi bisa nerima. Tapi bisa QR. Ah. Iya. Wow. Canggih sekali. Aku aja beli jus di situ bisa transfer, guys. Beli leker aja pakai QR ya, guys. Iya. Ih, jadi pengen leker deh. Iya, tapi aku udah mulai ngelek-ngelek. Cashless banget anaknya, cashless society katanya. Iya, iya, guys. Praktis. Iya, cuman ribetnya apa coba? Apa? Bayar parkir. Aku sih, kamu kok bayar parkir sih? Kalau misalnya kita ke minimarket kan suka ada tukang parkirnya. Kan kita nggak bawa kendaraan. Apa? Aku sih bawa. Kamu kok bawa sih? Ya kalau ke minimarket kan pakai motor. Oh, kamu ada motor di sini? Baru tahu. Aku sih tidak pernah. Aku kan nggak bisa bawa motor orangnya. Menyedihkan. Kamu belajar motor kapan? SMP. Wow. Indira belum belajar motor loh sampai sekarang. Indira nge-like katanya. Kenapa? Aku lagi bacain komen. Aku lagi bacain komen. Aku baru inget anda kan Amanda. Anda apa Amanda kan anak motor.
Iya. Aku baru ingat. Astaga, kemana aja Indira? Iya. Hahaha. Jadi beli enggak? Ayo, pakai apa? HP aku pake. Dulu. Pakai yang duit aku dulu. Aku top up GoPay dulu berarti. Berapa? 50.000. Cukup. Kamu aja, aku enggak mau. Kamu enggak mau serius? Enggak. Kalau dibeli mau sih. Lagi seret duit ya, tuan saya. Tanggal tua ya. Kalau misalkan ada yang promo, aku beliin. Ya, serius ya? Iya, tapi jadi yang promo. Iya, iya. GoPay dulu. Top up GoPay. Man, sebenarnya itu kita enggak apa-apa disebut, tapi jangan diseringan. Ya, sama-sama go kan? 50.000 ya. Sumpah cukup banget 50.000 mah. Kayak paling berapa sih minus 10.000, 15.000. Makanya carinya yang murah. Tapi jangan yang edan, yang kayak yang sebelahnya teh. Iya, jangan. Yang itu 40.000 edan. Bikin kantong kering. Ih, kering banget bibir aku. Nih, mana? Mari kita cari. Carinya yang dekat aja. Iya, di sini banyak banget. Nih, hampir rumahnya. Kita cari tanggal tua. Iya, emang tanggal tua, guys. Ini tanggal berapa sih sekarang? Baru juga tanggal 20. 19. Tapi udah seret ya aku ya. Warung kopi. Nunggu THR enggak sih? Iya, Mayat. Kamu yang masih ngasih THR apa nerima THR? Aku belum nikah. Kenapa emang ngasih THR kalau udah nikah? Enggak tahu. Emang enggak. Kayak aku tahu enggak sih? Beda. Kemarin aku habis ngobrol itu juga sama Cilia kan. Oh, iya. Terus kalau enggak salah kalau aku tuh kalau yang emang udah punya pekerjaan, bisa udah menghasilkan uang gitu. Itu udah yang masuk kasih THR. Kalau kalian gimana sih emang? Kan ngasih THR. Bukannya gitu. Jangan kan ngasih THR. Buat kehidupan kos aja masih pas-pasan ya guys ya. Masih seret ya guys. Ada kos tuh susah. Bukannya, iya kepencet. Iya enggak sih. Pasti mahal. Mana ya? Ih susah deh kalau nyarinya gini. Teori mana ngasih THR harus nikah? Ya aku nggak tahu guys, emang enggak. Ih, diskonnya kali ini lama. Berapa menit? 1 menit. Tuh. Yeay. Tuh kalau SR Indira kalau disko yang riuh HP-nya. Iya, daripada kalau headbang kan capek leher. Ya mending ini aja. Anggap aja ini headbang. Headbang HP. Ini cepet apa nih? Ini ya, cari yang keburu tutup loh. Pasti ada yang ini ke beverage. Terus cari yang yes. Yay! Nih. Terima kasih Kak Hideo. Kak Hideo. Kak Hideo inya Indira ya kan? Haha. Ada nih. Yang itu ada. Murah. 15.000. Jangan. 15.000. Oh, Mizuno Naipo tadi kan mau ada yang... Karena HP-nya lagi dipakai. Itu disco lagi. Oh, yang masih yang tadi. Masih yang tadi. Kamu showroomnya pakai filter? Iya, pakai ini. Emang bisa pakai filter? Efek. Ih, aku sama ini nggak pernah pakai filter. Makanya. Coba dong, biar... Gimana sih caranya? Ya, di situ. Ini. Ih, baru tahu dong. Tapi kenapa? Jangan pakai ini, kalau ini lihat deh. Mana mengubah sekali. Sangat. Wah. Ini siapa? Ih. Aneh banget. Enggak mau ih. Nah. Sangat berbeda. Ih, kok matanya gede sih? Ih, serem banget. Kita sudah selesai disco. Yeay. Kamu pakai yang mana? Aku di sini, di ini jangan pakai. Iya aku baru tahu lah. Bukan ini. Ini juga kalau pakai ini lihat deh. Beda-bedanya tuh begini. Jadi jangan pakai itu, pakainya make up. Terus nih kayak ini smoothnya pasti gimana? Iya aku baru tahu. Selama ini aku polos-polosan aja. Tuh ini makin putih. Oh my god.
gak pernah pakai. Gue kepikiran keadaan mie-nya. Sumpah lihat udah jadi kayak tuh, udah berbentuk. Kita ntar aja ya. Iya, aku gak pernah, gak tahu ada filter-filteran, guys. Maaf ya, guys. Emang burik ya kalau kayak gini. Kalau di rumah kagak pakai makeup emang burik, guys. Ya udahlah kita pakai filter biar enggak terlalu biar burik ya. Biar cantik dikit. Ya, mati. Enggak. Kunci. Kaget, sumpah tinggal 7%, Dir. Ya iyalah. Bukalah. Oh. Ada es jeruk. Mau es jeruk aja enggak? Es jeruk peras. 10.000 di kantor. Iya, cuma 5.000. Gitu cari. Belum ongkir. Ah. Kenapa sih? Tuh, mending kita cus capcus ke sono. Ya mending jalan aja enggak sih? Enggak mau. Mager. Sedih banget. Awali hari dengan doa. Mie-nya berbentuk martabak. Soalnya dari tadi ya guys, kayak aku ke showroomnya Indira terus ke showroom aku kayak beda banget muka aku kok di Indira kayak makanya ini tuh pakai filter, kayak, makanya pakai filter. Kayak licin banget. Anda pernah San Mori enggak? Pernah dong. Ngantuk man enggak? Udah man, yang paling murah es jeruk. Udah lah, udah gak apa-apa, es jeruk aja. Oke. Di sini ada es teh gak sih? Kalau gak salah. Apa? Jadi gimana? Itu aja. Ini aja? Oke. Jeruk peras. Apa bedanya? Sama aja. Udah, itu aja. Oh, ada yang lain. Es jeruk selasi, es jeruk nipis, es jeruk lemon, es kuat, es alpukat kocok, es jeruk peras. Kamu yang mana? Kamu apa? Kayaknya selasi enak gak sih? Kamu selasi, aku jeruk peras. Selasi enak, aku gak terlalu suka selasi. Ya udah, aku jeruk peras. Jeruk peras. Jeruk peras. Udah, kalau gitu dua. Nih. Aku gak boleh yang dingin-dingin, nanti aku dimarahin sama fans. Jadi gimana? Ya udah, kak izin ya kak. Maaf, tadi aku udah makan es krim. Maaf. Iya, tadi kita makan es krim, enak sekali. Terus sekarang mau beli es jeruk. Ih, dari tadi ini ngelupas terus deh. Like kah? Masa nge-like sih? Katanya like. Oh my god, jadi 27.000. Guys, apakah like? Apakah masih like? Nge-like, apakah masih nge-like? Masih? Ininya udah bener. Udah bener. Udah. Oke. Masih nge-like, guys. Es jeruk biar sehat. Betul sekali. Mahal kan jeruk perasnya? Iya, masa 10.000 sih. Awas pakai ongkir. Pakai ongkir jadi 27. Gila. Es jeruk doang kalau di kantor cuma 10.000 dapat 2. Iya. Tuh kan aku dimarahin es terus. Iya, kurang minum. Maaf, guys. Aku sebenarnya banyak minum. Aku hari ini udah tapi bukan air putih. Terus es jeruk. Ya Allah. Kalau es jeruk enggak apa-apa. Yeay. Es kopi. Jangan lupa minum air putih. Oke. Okay. Aku sebenarnya kalau minum air putih minum, cuman yang enggak sebanyak minuman lain. Sumpah udah mulai nge-lag. Tadi Ella SR tadi, juga ya? Tadi es krim bukan sop boba. Sumpah, guys. Tadi tuh cerita begini ya. Kenapa bisa disebut sop boba? Jadi kita beli es krim yang pakai boba gitu. Terus gara-gara aku kan sambil VC, pas aku lagi VC tuh es krimnya datang kan. Jadi kan aku VC dulu baru makan. Pas aku makan tuh udah mencair semua. Jadi udah aku bukan, jadi kayak sop. Iya, gitu. Udah bener-bener air doang ya. Yop. Jadi air. Wedang uwo enak man, emang enak sumpah. Apaan tuh? Wedang uwo. Apaan tuh? Kayak jamu gitu, warna merah. Enak. Aku udah lama enggak minum jamu deh. Suka enak banget. Suka minum jamu anak gitu enggak sih waktu dulu? Iya, buyung. Aku bilang jamu anak belum
banget tau rasanya. Nguyung puyuh. Nguyung puyuh. Itu enak banget tau. Buyung puyuh. Mana lihat ini udah di eh kok Face ID emang nyampe ya. Wow. Oh, udah. Buang puyuh. Buang apa tuh, Man? Buang puyuh. Kenapa enggak keluar aja dia sayang ongkir? Ya, biasanya jauh sebenarnya kalau dilihat dari sini. Enggak sih. Enggak, weh. Sumpah ini tuh bisa jalan, Dir. Cuman kita terlalu malas untuk jalan, Yos. Iya. Ini lagi mau lagi showroom. Masa ntar kita jalan-jalan sambil showroom. Oh my god, hampir 4K. Oh my god. Temanku batu ginjal gara-gara kurang air putih. Aku tuh udah sering banget diceritain yang kayak gitu. Sebenarnya menakutkan. Aku minum kok, tenang, minum. Minum HP. Ya itu minum apa? Wedang yang cute kami oleh kakaknya Ella. Kakaknya Ella suaranya bagus tahu, aku suka. Kak Nat. Iya, Kak Angie. 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 Suaranya bagus, aku suka. Ya. Yang di lagu itu. Ah, itu satu keluarga bagus suaranya. Iya, mereka tuh bagus-bagus suaranya, aku suka. Hah? Man, kalau kita samaan weh kaget sumpah. Kak Olip, besok tunjukin aku di VC ya, Kak. Ini. Tunggu sih, ini dibilang logo apa? Iya dong, SR sambil jalan kayak Kade. Oh, Kade pernah SR sambil jalan-jalan ya? Kayak nge-vlog dong, lucu deh. Halo Manda, maaf baru gabung. Gak apa-apa, Kak Rivanisasi. Kak Olip, nanti kalau misalnya baru VC-nya baru mulai, langsung gini ya, Kak. Biar aku langsung ingat, oh ini Kak Olip. Mau aku wakilin gak minum air putihnya? Aku juga punya, tapi gelang. Oh iya kan, Nabil? How? Kayak gini dong. Sapa aku dong, hai Kak Naila. Gini. Aku udah patah. Kenapa suara kamu berubah-ubah, Dir? Kawinsa, aku juga gak tahu. Suara ya, aku Indira, tuh Indira suka berubah-ubah. Iya kan? Suara aku tuh tergantung mood gitu loh. Kalau misalkan aku lagi happy banget, suara aku tuh suka jadi cempreng kayak. Jadi cempreng, kayak, tau gak sih kayak orang so imut gitu? Ya begitu. Tapi kadang kalau lagi bete, lagi malas, suara aku tuh jadi rendah, tapi enggak serendah itu. Suara aku kan emang cempreng. Tapi emang ini. Kalau aku tuh suka sama suara aku sebenarnya. Mana coba suara cowok. Kayaknya kita melakukan suatu kesalahan. Apa? Kayaknya tadi pas. Oh iya. Iya, ini dia tadi. Mari kita minta maaf ya. Kan udah dipanggil. Kayaknya pas. Kan tadi ini enggak. Enggak tahu deh. Ya udah. Enggak tahu. Udah deh, ntar aja deh. Enggak usah bahas. Iya. KGB aja sambil lari pagi. Oh, oh iya. Emang iya. Fioni Fio Kafi. Jangan kebaca. Emang iya. Sambil belanja dia. Aku VC-nya bulan depan ya. Oke, kalau lihat. Ingetin terus ya biar aku enggak lupa kalau kita ini penyusul. Kayaknya pada sengaja ya. Awas aja. Awas aja kita nyebut. Udah di mana? Sumpah haus banget. Sabar. Sabar, sabar. Masnya pasti masih. Yeay. Sumpah ini dekat banget, Ndir. Siapa yang dekat bawah itu? Iya, aku. Yeay. Asal ini dibeliin mah. Ya kan dibeliin. Ya makanya beli ke bawah ya. Cepio aja dimasukin kulkas, aku tahu yang itu. Apaan? Cepio SR. Terus HP-nya dia masukin ke kulkas. Kalau Nil SR sambil berak. Serius? Serius, Nir? Mana gue tahu? Oh, Indir, kok mana yang disuruh ke bawah tuh? Marahin gak? Kan udah aku traktir. Hahaha. Kan udah aku tampung. Jadi gak ikhlas? Gak gitu. Gak gitu.
tuh berarti bercanda tadi yang kau Neil parah banget sumpah. Itu siapa tadi yang bilang kau Neil parah banget? Parah. Nanti aku yang kena lagi. Oh, Kak Dei suka kulineran. Kuliner Jakarta ada apa aja? Aku belum sempat ke jalan-jalan di Jakarta. Tau gak sih nanti kalau misalnya kita dapat libur di Bandung, nge-SR di Sudirman Street. Sudirman Street yang penuh makanan semua. Yang mana? Indira Bandung Coret. Karena aku Bandung pinggir. Aku juga, aku Cimohai malah, bukan Bandung. Vice sama Amanda aja boleh nggak? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Amanda, izinin Dira, besok aku Vice sama kamu ya. Nggak boleh. Tuh Kak Hilmi. Ih, Kak Hilmi. Nggak boleh. Oke, okay, Kak Hilmi, aku tunggu besok ya. Indira hari ini ngapain? Hari ini selain cantik ngapain aja? Jadi jelek. Indira taunya Sudirman Teater doang. Iya. Aku taunya kalau Bandung Braga doang. Lengkong kecil. Lengkong bukan sih namanya. Tidur agak di waro, Kak Lezato Spicy. Enggak di waro sama Wanda. Apa tadi? Ya gua tahu lu. Enggak tahu, gua juga udah lupa. Itu ngakak banget, CPU jadi ceplok. Ngakak banget sama Dek. Iya, Dek. Raisa kocak banget. Oh iya. Halo Mas. Halo, awas, ntar. Iya. Oke, okay, siap. Iya, saya turun ya, sebentar Mas. Yaudah. Dadah lagi. Ntar ya guys, ambil es jeruk dulu. Aduh. Ala, apa showroom? Dua aplikasi, dua HP. Yeay. Dia tolong casin. Mana? Tapi, yang mana casannya? Ya cari aja. Disuruh casin. Tapi casannya disuruh nyari sendiri. Parah banget. Yang mana casannya? Ya. Mati. Casannya yang mana? HP aku udah penuh belum nih baterainya. Mari kita. Bentar, begini. Yay. Halo Indira, kamu masih aku satu-satunya. Tapi komennya di SR Manda. Ini aku bacanya dua-dua. Kalian ngobrol sama kasur aja sana. Jumpa aku bingung banget sekarang. SR sampai jam berapa? Kita udah berapa lama showroom? Udah lama ya? Kita udah berapa jam? 2 jam ada nggak? Hmm.
Sudah 2 jam. Pantas saja. Sudah mulai nge-lag HP-ku. Kalau gitu sampai 2 jam kita beres, oke? Okay? Mese. Yay. Punten, saudara-saudara. Hahaha. Saudara-saudara. Aduh, Masiro kita sudah nyampe. Sudah nyampe, guys. Kasihan dari tadi ngobrolnya sama tembok. Sama kan kasut. Ada kamu. Gimana sih? Mana sih deh? Sini nge-like. Enggak tahu, enggak nge-like. Sumpah, sama lagi. Nih. Sama kan sama-sama Masiro kan? Iya. Kok lo kasur sih? Aku udah di sini. Kan delay. Kok pada oleng Indira sih? Baru juga berapa menit? Dia sapa dia atau VJ bulan depan? Ih, pada ngomong sama kasur. Haha, kayak Muna. Manda ambil minum di Dubai ya? Parah banget. Enggak. Ntar, aku mute dulu. Parah banget. Kita mute dulu ya, bye-bye. Cuma ini delaynya delay banget. Eh, HP aku mana? No. Udah dicas. Cas. Eh, jatuh. Thank you. Gila, glok 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 gitu. Aku kalau setiap minum pasti kedengeran. Habis ngegosip. Enggak, deng. Gluk, gluk, gluk. Coba aku. Kedengeran juga tahu. Duh, aku mau ketawa, jeruknya hampir masuk hidung. Tuh kan nge-lag. Tuh ah, enggak diwaro-waro kenapa, Kak? Kak Hana, tuh looping lagi videonya. Ya haus banget tahu. Looping videonya. Oh iya. Ini ngabisin berapa kuota ya, kira-kira? Udah yuk. Kita udah mau 2 jam. Showroomnya beres, aku mau ngabisin mie dulu nih. Gibain abang Gojek ya, parah banget. Kecilin kenapa sih? Kita SS dulu gak sih, yey. Kalian gimana ngomong Gojek? Iya. Parah banget kan, Manda nih yang ngajak gibah. Enggak gibahin abang Gojek. Sumpah. Apa? Enggak apa-apa. Kan gak apa-apa Gojek. Ntar aja. Kamu gak pakai wifi tau. Pakai kuota dari tadi. Kalau misalkan pakai wifi pasti lebih nge-lag, ya kan? Habisnya kata Manda kalau pakai wifi lebih nge-lag. Lalu udah kita pakai kuota. Udah ya guys. Yuk kita pause dulu. Manda lagi jongkok nih, tawa aja. Kita SS dulu gak sih? Ayo bareng sini. Ya kamu dulu ya, kamu dulu tuh. Udah kita. SS. Tuh, 2, 3.
Ini pasti selalu ada suara deh. Lagi? Dah. Lagi? Yay. Dah di aku sekarang. Pasti ada suara kan? Cekrek-cekrek selalu. Aku gimana sih cekreknya? Aku enggak ada si itunya. Iya pakai ini. Tapi kalau kayak gini enggak bisa. Lagi. Yay. Terima kasih ya guys. Eh, kita belum bacain podium. Siapa duluan? Kamu dulu deh. Oke, Indira dulu ya. Ups. Indira baca podium. Yay. Tuh kan ngelag terus dah. Oke, mari kita baca podium. Mana sih? Oh ya ini. Salah. Aku lupa cara baca podium. Oh ini. Mari kita baca seperti biasa dari nomor 25. Mata aku bagus banget. Tapi udah luntur. Oke. Nomor 25 ada Kak Angel, Angel, Angel. Terima kasih. Ada Kak Kadarma. Nomor 24 ada Kadarma. Hai. Enggak tahu kenapa ngelag. Jadi kita habis VC ya, Kak. Enggak tahu ini kenapa. Oh, sekarang enggak ada dua nama lagi sih Kadarma. Lalu next ada Kak Adi Wijaya. Kak Ubais. Ubais. Ada banyak. Ubais. Kak Salman. Oh, ini ada dua ternyata. Kadarma. Satu di 24, satu di 20. Bentar ya guys, SR aku lagi sesuatu. Kesian banget. Maaf ya guys. Ada Kak Dharma, Kak Dharma udah ada dua ternyata. Lalu ada Kak Ibnu Bonsai, Kak Gendut, Kak Safi, Kak Mail Sayang Azizi Seruni. Ini apa tadi? No. Terus balikin lagi. Terus broadcast. Lalu ada Kak Alsa Giape. Udah gak? Punya apa ya? Lalu ada Kak Masang, Kak Kiki Mars. Udah. Kak Demas. Aman. Kak Birartik. Berarti tadi Kak aku sama Hasbi. Indira pose gak ke screenshot dong? Ke screenshot. Di mereka. Nanti kita lagi ya, pose lagi ya. Kakataklizm Hanakit. Kak Olivia osinya Indira. Kak Olivia. Kak Ewid. Tuh kan aku tahu aku pernah dengar Kak Ewid. Kan bener kan? Bunda, Kak Arandra Bunda. Kak Faizal. Kak Indirais. Kak Jun Sung Hee abis VC. Ya betul sekali. Awas ya kalau besok ada dimanda. Kak aku miliknya siapa? Kok nanya? Dan Kak Hideo. Yeay. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih udah nemenin showroom hari ini setelah hampir 1 minggu ya, berarti seminggu aku gak showroom. Terima kasih. Mana gak ngantuk guys. Terima kasih juga buat semua giftnya. Seru sekali hari ini. Kita banyak ketawa. Terus Indira butek gara-gara suaranya Amanda. Maaf. Semoga showroom kali ini udah menemani malam kalian. Haha. Guys, ini mau pose SS lagi ya. Maaf ya guys, sedih ngelag. Jaga kesehatan ya semuanya. Jangan ada yang sakit, jangan ada yang sakit gigi. Karena lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Betul. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye. Ini lucu deh. Tapi gak mau ke SS. Guys, SS dong. SS dong guys. Bye-bye. Bye-bye. Ya.
Ya, abis ini mie-nya mau aku habisin dulu, oke? Okay? Sambil nah, minum es jeruk. Bye-bye. Sekarang di SR aku. Bye-bye. Mata aku bagus. Sumpah udah 100 sekali Indira. Seru nih. Bye-bye.